Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ya semua kepada hari ini sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih tak terhingga kepada pesukan-pesukan yang hadir pada ini dan tetamu-tetamu saya yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah pagi ini kita dapat menjalankan acara kita iaitu sukan kita pada pagi ini. Dan saya berharap pada semua pemain-pemain pada hari ini yang bermain pada hari ini yang belum hadir lagi tu, yang belum daftar apa semua urusan ini terselesaikan dulu. Dan sepanjang permainan saya berharap mohon kita bermainlah secara bersemangat kesukanan ya. Semangat kesukanan itulah yang saya harapkan sangat. Sebab ini apa yang telah saya baru ini bersama dengan pemangku kita, berharap supaya perjalanan kita pada hari ini sampai ke besok berjalan dengan lancar, dengan keadaan baik ya, supaya kita tidak ada berlaku benda-benda yang tidak diingini ya. Dan semua pemain-pemain harap bermain bersemangat, semua bersemangat kesukanan ya. Dan kepada tetamu-tetamu lagi selamat datang saya ucapkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pasukan Persilaja. Pasukan Persilaja dari Terengganu juga datang juga. Alhamdulillah selamat sampai dan bertemu dengan saya di jalan mana. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pasukan dari Terengganu. Dan seterusnya iaitu saya beritahu, okey, untuk perlawanan pagi ini kita mulakan dua pasukan dulu. Dua pasukan dulu, selepas itu saya akan membuat peresmian bersama dengan wakil SKO kita pada pagi ini. Okey, saya harap selepas dua pasukan berjalan barulah kita buat majlis peresmian kita. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak sedikit takliman daripada ketua kampung kita Tuan Pemata untuk kolom kita semua ya. Jadi apa yang diawalkan tadi, kita langsungkan perlawanan, dua perlawanan atau tiga perlawanan terlebih dulu. Selepas itu baru kita lancarkan majlis perasmian ya. Jadi sekali lagi kita menjemput dua pasukan terawal untuk kita mulakan pertandingan Liga Community Tembu Mata pada tahun ini, iaitu pasukan LTS FC melawan LPO Merting. Jadi kita beri masa dalam 5 minit untuk membuat persediaan, selepas itu terus masuk ke dalam padang. Jadi sekali lagi kita perlu ingatkan kepada pengurus pasukan, tolong pastikan pasukan anda bersiap sedia untuk perlawanan seterusnya, iaitu UTJ FC menentang Pemuda Kuala Sat, perlawanan yang kedua. Jadi seperti apa yang diwawakan oleh ketua kampung kita tadi, tunjukkanlah semangat kesukaran anda yang tinggi demi untuk ikatan silaturahim di antara kita ya. Kita elakkan segala kemungkinan yang terjadi yang tidak diinginkan terjadi. Sekiranya ada kemungkinan apa-apa, sila rujuk kepada pihak urus kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada hadapi. Sekian, terima kasih. Jadi sekali lagi kita minta kepada LTS FC dan juga pertama kita pada pagi ini. Jadi untuk penjaga garisan kita minta kedua-dua UTJ FC dan juga Pemuda Kuala Sat, dua orang tu ya, untuk penjaga garisan dan begitulah seterusnya. Okay.